Madiun, keliling kota Madiun. Ini adalah pinggiran kota Madiun, guys. Kita mau menuju ke kotanya, ke Jalan Cokro Aminoto, untuk ganti oli di Shop and Drive. Ini kotanya, meskipun di pinggiran, trotoar masih ada, guys. Jadi untuk pejalan kaki lebih nyaman lah. Cuacanya mendung, guys. Awannya sejuk-sejuk enak. Ya, terlihat kota Madiun ini bersih dan banyak tanaman juga. Ya, bagus lah. Ini terlihat jalanannya pun lengang ya, guys. Di kiri kanan ini banyak pertokoan juga, apa namanya, dealer-dealer sepeda motor gitu tadi. Ada Yamaha tadi itu di sebelah situ, juga ada orang jual makanan dan macam-macam lah di sini. Ini suasananya seperti ini, jadi mungkin trafiknya nggak terlalu Shop banyak ya, guys. Itu berarti kita nggak perlu turun itu ya? Turun tetap. Saya kira kita turun, nggak perlu turun, terus ganti oli, bayar selesai gitu. Dari bagian depan itu udah kota Madiun. Kotanya terus. Nah, kota ini sebelah kiri itu banyak lampu-lampu yang seperti di Malioboro itu, guys. Tiga Jaya itu nanti maksud Tiga Jaya. Oh, lampu lawas. Katanya Olip. Jadi ini kalau malam sepertinya bagus, jadi lampu-lampunya banyak, ada tempat-tempat duduk, dan trotoarnya ada, jadi orang jalan kaki pun enak. Terlihatnya rame kalau malam. Jadi ini kayaknya alun-alun. Bagian depan ini juga banyak lampu-lampu dan tempat-tempat duduk gitu, jadi persis kayak Malioboro gitu. Lampu merah di kanan, Pak. Percoba. Ada domino, ada macam-macam. Di malam itu pasti banyak orang jual makanan di tempat ini. Ini udah kota. Ini belok kanan, ini Jalan Cokro Aminoto sudah. Jadi khasnya Madiun itu loh, apa brem ya, guys, brem di makanan cemilan gitu lah. Dia terbuat dari tape. Shop-shopnya mana kiri jalan ini mungkin ya? Mungkin ketok anu tulisannya ini lah. Ini kita udah mau nyampe di itu. Shop and Drive. Ini kanan jalan. Ini ya kan? Belah kanan. Oke, guys, kita ganti oli dulu di sini. Oh, punya. Nah, setelah ganti oli tadi kita nggak ambil video, jadi ini sudah ada di apa namanya, di pinggirannya Kota Madiun. Jadi ini apa, Kabupaten Kota Madiun. Kabupatennya. Kita ke arah masuk lagi nih, guys. Masuk ke arah Madiun. Surabaya itu ngirimnya langsung Jakarta, Surabaya. Apa pasti langsung ke Surabaya, Pak? Mungkin. Nah,
cedok enak Mas. Ini suasananya di Kabupaten Kota Madiun, guys. Cuman ini arah masuk ya, arah masuk ke Kota Madiun. Dan kita tidak lewati kota, tapi ini ada jalan namanya apa namanya, jalan apa? Itu ring road, guys. Jadi ring road itu biasanya membuat kota menjadi menjadi lebar lagi. Dengan adanya jalanan besar, kita kanan Pak nanti Pak. Pastinya banyak perumahan. Sebentar lagi kita akan masuk ke ring roadnya itu. Jadi ini udah mulai masuk kota Blitarnya. Hotel. Kanan itu hotel terserah sampean. Kanan aja Pak. Kita akan belok kanan. Ini setelah kita belok kanan, ini adalah ring roadnya. Ring road ini dulu nggak ada, sekarang sudah ada dan mulai banyak apa namanya bangunan ya. Tapi persawahannya masih kelihatan sih. Ini saya percepat supaya asal kelihatan kondisi jalanannya. Jalannya seperti ini. Jadi ini video saya buat untuk supaya apa? Untuk supaya teman-teman yang udah lama nggak pernah ke Madiun bisa melihat jalanan ini. Jadi udah mulai melebar dia apa kota Madiun ini. Lalu kiri ada mulai ada bangunan tadi. Juga ada beberapa gudang sudah ada di tempat ini gitu. Sawah-sawahnya juga masih terlihat. Dia masih rimbun, masih tenang. Ya seperti inilah. Panjang sekali sih jalanan ini. Karena kerja saya ada di jalanan, maka saya buatin video jalanan, guys. Karena ya sambil menyelam minum air, sekalian saya buatin video untuk di YouTube ini. Paling tidak ini membuat teman-teman yang jarang atau belum pernah ke Madiun bisa tahu, oh Madiun itu seperti apa dan sekarang perkembangannya seperti apa. Begitu, guys. Ini udah apa ya namanya, udah mulai banyak bangunan. Tadi ada gudang sebelah kiri. Ya beginilah kota Madiun. Nanti kita tunggu di video-video selanjutnya. Kota-kota yang lain di jalanan yang berbeda, dan terus saya update jalanan-jalanan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Bye bye.